majid. Allahumma ghfir lil muslimin al muslimat al mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir lana ya Allah jami'i dunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min jamil bala'i wal waba wa min sayil askamul amrad birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni ya Allah segala macam salah, dosa dan khilaf kami ya Allah, yang besar maupun yang kecil, yang kami sengaja maupun yang tidak ya Allah, yang lampau, yang sekarang, lebih-lebih yang akan datang. Ampuni pula ya Allah dosa seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah wafat. Khususnya ya Allah dosa kedua orang tua kami, kasih sayangi mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah seperti mereka menyayang, mendidik dan merawat kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kuatkan iman kami ya Allah, takwa, sabar dan tabah kami dalam rangka menghadapi ujian-Mu ya Allah yang kadang-kadang terasa berat dan besar yang merintang di hadapan kami sekalian. Murahkan rezeki kami ya Allah, rezeki lahir, lebih-lebih rezeki batin, rezeki dunia, lebih-lebih rezeki akhirat, rezeki yang penuh berkah ya Allah, yang halal, yang membuat kami semakin pandai mawas diri ya Allah, rezeki yang membuat sholat kami semakin bertemu dan terus bersamamu ya Allah, rezeki yang sanggup menuntun kami saatnya nanti kembali ke hadiratmu dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan anak-anak kami sekalian ya Allah, putra-putri kami, siswa-siswi kami, bahkan generasi muda kami menjadi orang yang saleh salihah, yang taat kepadamu sebagai Tuhannya, kepada kami sebagai orang tuanya, bangsa nusa lebih-lebih kepada agamanya. Selamatkan kami sekalian ya Allah, anak istri kami, keluarga kami, dimanapun tempatnya, di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti. Dan sekali lagi ya Allah, jangan sekali-kali matikan kami kecuali mati atas ridhomu ya Allah, mati dengan mudah ya Allah, mati tengah sujud kepadamu, mati husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah. Terima dan kabulkan munajah dan doa kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, ayuhal muslimun, faya ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha fis sirri wal alan,
ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha haitsu ma kunta wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu ladzim. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat hamba-hamba Allah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu hadirin sekalian, untuk yang kesekian kalinya marilah kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sekalian, hingga detik ini kita tetap ditakdirkan oleh Allah taala sebagai hamba-hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, dan insya Allah sekaligus sebagai hamba yang terus berikhtiar, berusaha meningkatkan amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan hadirin kondisi seperti ini dapat istiqomah, bahkan meningkat yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya, hatta saatnya nanti kita kembali ke hadiratnya, betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin yang dirahmati Allah taala, mungkin sudah agak terlambat, tetapi saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Karena itu hadirin, izinkan saya selaku khatib mengaturkan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum ta'abbudana wa ta'budakum ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin kullu antum kullu amin wa antum bi khair. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an selaku kitab kita, selaku pedoman kita, terkandung di dalamnya beberapa pesan-pesan yang amat penting oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antaranya hadirin ada terdapat di dalam surat Fussilat atau surat Hakmim Sajdah ayat yang ke 30 sampai 31. Allah berfirman, kata Allah taala wanti-wanti dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Shadaqallahu ladzim. Hadirin kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud ayat tersebut kurang lebihnya adalah kata Allah, innal ladzina qalu, siapapun dia hadirin termasuk kita, qalu yang bukan sekedar mengucapkan tetapi menyatakan dengan sepenuh hati bahwa Tuhan kita tidak ada lain, semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala, rabbunallahu summastaqamu, kemudian istiqomah dengan pernyataan ini hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, indikasi orang yang betul-betul menyatakan bahwa semata-mata Allah lah sebagai Tuhannya, maka di dalam beriman, di dalam berakidah, senantiasa dia konsisten, senantiasa dia sungguh-sungguh tidak pernah menyatakan ada Tuhan selain Allah, baik dalam ta'abudiyah maupun dalam amaliyah-amaliyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, jauh dari sifat-sifat khurafat, dari sifat-sifat yang menyatakan bahwa ada kekuatan-kekuatan
selain Allah Subhanahu wa taala, baik dari benda-benda maupun dari selain benda. Karena itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyatakan bahwa semata-mata Allah adalah sebagai Tuhannya, senantiasa dia memurnikan akidahnya, memurnikan imannya, dan selalu muraqabah, merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, orang yang menyatakan bahwa semata-mata Allah lah sebagai Tuhannya, maka setiap akan melangkah, akan mengucap, bahkan akan kerentek di dalam hatinya, dia berpikir ridho atau tidak ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih tegas lagi, orang yang memurnikan imannya adalah orang yang senantiasa mengacu di dalam firman Allah, surat yang ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua. Kata Allah taala, hadirin kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sesungguhnya, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan asma Allah, hadirin, dia terasa bergetar di dalam hatinya, selalu membayangkan bagaimanakah selama ini ta'abud saya, ibadah saya betul-betul sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Bagaimana dosa-dosa saya, sudahkah dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Getaran jiwa selalu membesar, hadirin kaum muslim yang dirahmati Allah taala. Bahkan dia membayangkan bagaimana nanti saat kematianku, selamat atau tidak matiku nanti, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Bagaimana keadaanku nanti sesudah mati di alam barzah? Adakah termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atau yang sebaliknya? Orang yang ulaika humul mu'minuna haqqo, senantiasa manakala disebut asma Allah, hadirin, dia terasa tergetar di dalam hatinya, membayangkan bagaimana nanti saat kematian menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim, dan kemudian manakala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauniyah alam semesta ini, hadirin, maupun ayat-ayat Allah yang bersifat kauliyah, firman-firman Allah taala, zadathum imana, senantiasa berharap, hadirin, kiranya peringatan-peringatan pembacaan ayat-ayat seperti ini bisa berlanjut dan terus, sehingga imannya terus bertambah, bertambah dan bertambah. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula ilmunya, bertambah pula imannya, bertambah pula dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang sebaliknya, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Namun sayang, seribu kali sayang, sampai saat ini di banyak tempat, hadirin, ketika diadakan peringatan-peringatan, kajian-kajian bentuknya taklim dan lain sebagainya, yang datang hampir-hampir bisa dihitung oleh jari tangan saja, menunjukkan, hadirin kaum muslimin, bahwa di antara kita masih banyak yang belum suka terhadap peringatan-peringatan dari Allah taala melalui para asatid mubalik-mubalik kita. Karena itu, hadirin, agar iman kita bertambah betul, iman-iman yang kokoh, iman-iman yang senantiasa bertambah, mari kita bagi waktu kita, hadirin, sedapat mungkin, diantaranya mungkin untuk kegiatan-kegiatan urusan duniawi kita, urusan-urusan perkara dunia, dan kita bagi pula untuk urusan-urusan akhirat kita. Dan bahkan, hadirin, orang yang senantiasa ingin bertambah imannya, maka selalu berupaya bagaimana bisa bertambah ilmunya. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, di antara tanda orang yang betul-betul Allah semata sebagai Tuhannya, senantiasa segala macam urusannya, perkaranya, hadirin, disandarkan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dicintai Allah taala, kita memang diperintahkan untuk berikhtiar, berupaya sedapat mungkin, sekuat tenaga kita, tetapi tidak boleh kemudian kita menyatakan bahwa keberhasilan ini semata-mata karena upaya saya pribadi, karena ilmu saya, karena kedudukan saya,
saya ini tidak dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang seperti ini, orang yang menyampaikan apa yang ditakdirkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, manakala dia berdiri melaksanakan salat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat yang dia kerjakan bukan semata-mata pokok gugur kewajibannya, tidak, tetapi betul-betul dia hayati, dia bertemu secara langsung dengan Allah taala sekalipun mungkin dengan batinnya. Karena itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, orang yang betul-betul menyatakan Allah semata sebagai Tuhannya ketika dia melaksanakan salat, betul-betul komunikasi, komunikatif dengan Allah Subhanahu wa taala. Ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah olehmu Allah Subhanahu wa taala sekhusyuk mungkin, sekhidmat mungkin, sehingga seakan-akan kau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tarahu, dan manakala belum bisa, yakinlah bahwasanya Allah senantiasa memperhatikan kau termasuk pada salatmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, lantas yang terakhir, orang yang betul-betul menyatakan semata-mata Allah sebagai Tuhannya, sebagian daripada rezeki yang dianugerahkan oleh Allah taala kepadanya, maka tidak dihabiskan olehnya saja, tetapi ada di antaranya yang diinfakkan, bahkan ada yang diwajibkan oleh Allah taala sebagai zakatnya, maka dia tidak pernah melupakan, senantiasa untuk melaksanakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, inilah yang oleh Allah sendiri katakan ulaika humul mu'minuna haqqo, itulah orang yang beriman yang sesungguhnya. Bukan seperti orang-orang yang hanya menyatakan, hadirin, seperti dulu pernah dilakukan oleh salah seorang Arabi yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat 94 ayat yang ke-14. Kata Allah taala, ada orang Arabi yang menyatakan qalatil a'rabu amanna. Hadirin yang dirahmati Allah taala, saat itu ayat Al-Qur'an masih sedang turun, Rasulullah masih ada. Karena itulah ketika ada orang yang menyatakan demikian, Allah langsung jawab, katakan Muhammad, kul, katakan kepada orang-orang Arabi itu, lam tu'minu, bahwa kau belum beriman yang sebetulnya. Walam yadkhulunal imana fi qulubikum, karena apa? Imannya belum betul-betul masuk ke dalam hatinya. Katakanlah kau baru Islam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, sebagai pelajaran buat kita, jangan hanya sekedar kita menyatakan iman di dalam lisan kita, tetapi hati kita kadang-kadang masih terpaut dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu masih ada untuk memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hadirin fadilah, hikmah dan imbalannya orang yang istiqamah dalam iman yang sesungguhnya sampai akhir hayatnya? Maka saatnya mati, hadirin, kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat dia menjelang kematian, hadirin, Allah mengutus para malaikat. Malaikat, bukan hanya malak, jadi beberapa orang malaikat, bukan hanya seorang malaikat. Untuk apa? Datang kepada orang yang istiqomah kepada imannya yang sesungguhnya tadi. Allah takhafu, yang pertama kata Allah taala untuk menyampaikan kepada orang yang bersangkutan agar dibukakan hijab matanya. Hadirin kaum muslimin yang dicintai Allah taala, kalau selama ini jangankan kita melihat yang gaib, kita lihat yang syahadah, yang nyata saja tidak jarang kita belum sanggup, masih banyak yang menggunakan alat bantu kacamata, hadirin. Ini yang syahadah, apalagi yang gaib. Nanti pada saatnya ketika kita menjelang mati, Allah mengutus malaikat untuk turun, datang kepadanya, dibukakan hijab ini, hadirin. Sehingga jangankan yang syahadah, yang gaib pun bisa kelihatan. Malaikat bisa dia lihat, hadirin, surga nerakanya bisa dia lihat. Karena itu Allah pesan kepadanya agar dikatakan Allah takhafu, janganlah sekali-kali kau takut mati. Kata malaikat,
menjalankan perintah Allah Ta'ala. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati karena anak istrimu, keluargamu yang kau tinggalkan. Semuanya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abshiru bil jannah, luar biasa hadirin. Bukan hanya diwanti-wanti, ojo wedi, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih hati karena anak istrimu yang kau tinggalkan. Tapi Allah juga memesankan, mengatakan wa abshiru bil jannah, tunjukkan di mana tempat surganya. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, walakum fiha ma tastahi anfusukum, nanti kau di surga, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau kehendaki, apapun yang kau minta akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita saksikan orang-orang yang mati, ada kalanya orang yang kelihatan cerah, bahkan meninggalkan sunggingan, senyuman hadirin. Kenapa? Karena sudah merasa gembira atas berita yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, dan matinya mati yang dibimbing oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mati yang menjadi rebutan para iblis-iblis laknatullah. Karena itu hadirin, mari sekali lagi, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, kita betul-betul benarkan iman kita, kita luruskan akidah kita, kita nyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan hanya di dalam lesan tetapi sekaligus di dalam hati dan di dalam perbuatan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimatikan dalam bimbingan malaikat Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qurbi bir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, ayuhal muslimun, ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqati faqad faza manittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat, al mu'minin al mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya Allah jami'i dunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal jununi wal judam wa min jamil bala'i wal waba wa min sa'il asqamil amrad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni ya Allah segala macam salah, dosa dan khilaf kami ya Allah, yang besar maupun yang kecil, yang kami sengaja maupun yang tidak ya Allah, yang lampau
Engkau yang sekarang lebih-lebih yang akan datang. Ampuni pula ya Allah dosa seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah wafat. Khususnya ya Allah dosa kedua orang tua kami, kasih sayangi mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, seperti mereka menyayang, mendidik dan merawat kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kuatkan iman kami ya Allah, takwa, sabar dan tabah kami dalam rangka menghadapi ujian-Mu ya Allah yang kadang-kadang terasa berat dan besar yang merintang di hadapan kami sekalian. Murahkan rezeki kami ya Allah, rezeki lahir, lebih-lebih rezeki batin, rezeki dunia, lebih-lebih rezeki akhirat, rezeki yang penuh berkah ya Allah, yang halal, yang membuat kami semakin pandai mawas diri ya Allah, rezeki yang membuat sholat kami semakin bertemu dan terus bersamamu ya Allah, rizki yang sanggup menuntun kami saatnya nanti kembali ke hadiratmu dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan anak-anak kami sekalian ya Allah, putra-putri kami, siswa-siswi kami, bahkan generasi muda kami menjadi orang yang saleh salihah, yang taat kepadamu sebagai Tuhannya, kepada kami sebagai orang tuanya, bangsa nusa lebih-lebih kepada agamanya. Selamatkan kami sekalian ya Allah, anak istri kami, keluarga kami, dimanapun tempatnya di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Dan sekali lagi ya Allah, jangan sekali-kali matikan kami kecuali mati atas ridhomu ya Allah, mati dengan mudah ya Allah, mati tengah sujud kepadamu, mati husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah. Terima dan kabulkan munajah dan doa kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'al munkar bal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlihi yu'tikum. Waladhikrullahi akbar. Aqimish shalah.